Hi guys, welcome back. Today gaming again. Kali ini guys, kita lanjut di part kedua atau di part terakhir ini guys. Jadi di part satu kemarin saya mainnya di acara Rebut Permata guys. Dan kali ini sudah terbuka di trofi 30 yaitu acara Showdown. Dan di sini ada 7 acara. Jadi teman-teman silakan coba sendiri ya. Di sini saya nggak akan coba guys, soalnya di sini saya nunjukin 2 acara aja guys. Dan ya udah, daripada kita tunggu terus dan daripada banyak ngomong, kita main di Showdown untuk solo dulu guys. Oke, kita main langsung. Jadi di sini ada 10 player. Oke, jadi di sini kita harus bertahan sama jagoan-jagoan yang ada di sini. Di sini ada 10 ya termasuk kita guys. Dan kita harus ngumpulin ini. Nah, tapi yang agak ribet juga sih guys ini analognya. Sama ini guys. Nah, untuk nembaknya gitu kita harus nunggu cooldown beberapa detik dulu guys untuk. Nah, jadi kita nggak boleh kena awan gitu ya guys. Jadi awan ini semakin lama semakin menipis gitu guys. Nah, ini kesempatan kita guys. Uhuy. Ada 5 jagoan lagi guys. Oke, sisa 4 jagoan lagi. Oke. Itu kita bisa besar kita guys kalau ngambil ini. Nah ini guys, kita ambil. Oke, langsung gede guys. Oke, enak banget cu. Mana lagi. Nah di sini guys, di depan kita nih ada. Oke, sisa jagoan satu lagi guys. Oke, kita super tahan. Dan itu awannya semakin lama semakin menipis guys. Nah, oke, ini mirip game-game seperti Battle Royale gitu guys. Oke, akhirnya menang guys. Damage yang dikeluarkan itu sakit banget ya. Oke, di sini kita jagoan di nomor 1 guys. Oke, dapat trofi, ada penambahan 10 dan XP juga guys. Oke, kita keluar. Oke, kita dapat apa nih? Oke, kita dapat Brawl Pass. Nah, ini kotak besar guys. Kita lihat apa isinya. Dapat koin 92, dapat El Primo. Ini hero-nya, jagoannya masih belum dapat. Sally dapat 25 guys. Oke, masih 42 ya. Kita balik. Ini jagoannya, oke, masih nggak boleh di-upgrade dulu ya. Oke, kalau kita sudah mencoba di solo, kita coba di duo guys. Kita langsung main, cari pemain, ada masih 2 ya, 3/10 guys. Oke, sabar. Oke, sudah masuk semua, ada 10 player. Oke. Dan ini konsepnya sama. Nah, di sini ada 5 tim. Jadi kita harus bertahan gitu guys. Gak tahu sih apakah kita bisa bantu teman kita kalau sudah mati. Itu saya gak tahu guys. Waduh, sabar. Ini lagi cooldown. Oke. Okay. Oke, okay, ini guys, ini guys. Sakit cuy. Nah. Ledakannya gitu sakit banget cuy. Ada sisa 3 tim lagi, jadi 2 tim lagi ya guys harus kita kill gitu. Ini hitpoint kita 3. Nah. Sini cuy. Teman kita mati cu. Waduh, mati. Oke. Lumayan, sini dapat peringkat 3, dapat poin 4. Oke. Kelas 6. Oke, kita coba sekali lagi main duonya guys. Soalnya kurang puas ya kalau main duonya ini guys, langsung mati. Kita harus mainnya di duo tapi dapat juara satunya guys. Oke. Nah, aduh jaringannya guys, ini pingnya. Oke, kita harus bareng-bareng sama ini ya, sama temannya guys. Nggak usah dipakai dulu cuy, itu sayang banget. Nah, di sini. Oke, enak nih guys. Oh, rame cuy.
Nah, aduh, balik dulu. Nih, pun kita bertambah dulu ya, biar bertambah dulu, guys. Oke, biarkan orang itu bertengkar dulu, guys. Biarkan orang itu saling hajar-hajaran, guys. Oke, ini teman kita ada lagi ya. Oke, jadi selagi kita masih bertahan, kita masih bisa ini ya, guys. Bisa menang gitu. Aduh, mati lagi, cu. Kita di juara. Aduh, di peringkat 3 lagi, cu. Oke, jadi kalau teman-teman kita itu mati, kalau kita masih bertahan, kita masih bisa ini, guys. Bisa lanjutkan gamenya ya. Oke, dapat token lagi, guys. Oke. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk acaranya kali ini. Oke, ini guys, kita bentar kita ambil ini jagoan dulu. Lihat call jagoan jalan trofi. Ini saya nggak tahu guys maksudnya gimana. Kita lihat dulu ya. Oke, call. Oh yang ini ya guys. Penembak jitu. Oke. Nah, kurang lebih untuk jagoan-jagoannya atau acaranya seperti itu guys. Di acara showdown kali ini ada duo dan solo guys. Oke, jadi ya mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya share, dan see you next time guys di video saya selanjutnya. Goodbye.